Memang, dia sangat terpukul. Siapa sih yang tidak sedih kehilangan orang yang dicintai? Tapi saya lihat dia cukup tegar menerima cobaan ini. Buktinya, waktu saya ajak menenangkan diri di Samarinda, dia menolak. "Saya kuat kok, Ma," begitu jawabnya. Diungkapkannya, Nika adalah baginya tak ubahnya anak kandung sendiri. "Nika itu dekat betul dengan saya, sudah seperti anak kandung sendiri," ungkap Nyonya Farida. Menurut Nyonya Farida, Nika adalah merupakan public figure yang patut dipuji. Seperti penuturannya ini, "Saya terkesan dengan jiwa sosialnya terhadap orang lain. Dia begitu perhatian terhadap keluarga kami, termasuk teman-temannya sendiri," tambah Nyonya Farida. Nyonya Farida juga mengemukakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Nika Ardila akan terus berlanjut. "Hubungan kekeluargaan di antara kami tidak akan pernah putus," tandasnya, yang disertai sambutan senyum dari Raden Edi Kusnadi, ayahanda Nika Ardila.